baik karena masih bersama kami dan kita masih membahas tentang pendidikan PAUD ya bawa ya. oh, Tunas Harapan yang dibantu oleh Civis Foundation. Kita kembali lagi ke Bututi tadi pertanyaan yang mau ditanyakan oleh Dika sebelum break adalah pengalaman-pengalaman menarik apa selama mengajar selama 17 hingga 18 tahun berjalan ini Bututi? Pengalamannya banyak sekali. Hmm. Pertama mendirikan Tunas Harapan banyak masyarakat belum, -belum paham itu hmm. tentang pendidikan yang kami dirikan. Kenapa? Jadi kalau kita itu ada tamu, dikiranya itu bawa uang kira masyarakat. Hmm. Jadi apa? Di tengah-tengah masyarakat, miskin kota, dikiranya sekolah kita itu banyak uang, dikiranya hmm. tadi awalnya terus, kita pernah di satu pengalaman, di sekolah itu disuruh tutup sama masyarakat pernah. Jadi kita bikin tenda di atas tenda biru, sekolah di tenda biru pernah. Alasannya apa waktu itu? Ya itu tadi, banyak salah paham dikiranya salah paham. ada uang gitu. Hmm. Wah ini kan kita pakai aula masyarakat. Hmm. Aula itu aula milik masyarakat bersama. Kalau bikin sekolah berarti ada uangnya gitu. Hmm. Tapi setelah dijelaskan alhamdulillah masyarakat bisa terima. Karena ini gak ada uangnya ini mutlak suadaya masyarakat pada waktu itu. Hmm. Hmm. Jadi memang banyak sekali pengalaman yang menarik. Hmm. Ini 18 tahun pasti udah ada yang remaja saat ini ya. ya. Itu masih sering datang nggak ke Pautana Sarapan? Ya ada yang sering datang, gak hmm. semua datang. Ya, semua. Repot juga saya kalau datang semua. <laughs> <laughs> banyak banget ya ratusan. Ada tapi cerita ya. atau kisah hmm. yang memang mereka sekarang sudah menjadi apa? Menjadi apa Bu? Hmm. Jadi baru SMA dan ada yang ke perguruan tinggi, hmm. oh, iya. ya, ada yang sudah ke perguruan tinggi, ada yang masih SMA hmm. kelas 3, dan alhamdulillah mereka diterima sekolah yang baik. Oh, Wah, luar okay. biasa ya dari PAUD, tunas harapan yang dulunya sekolah yeah. alternatif, mm -hmm. sekarang bisa masuk perguruan tinggi itu sangat luar biasa. Iya Luar biasa, nah ini kalau ke uh, teman-teman JPS mau sendiri, setelah menjalani uh, masa pendidikan di PAUD, bisa baca tulis. Lalu masuk SD, tapi kan belum tentu masalahnya selesai. Masalah ekonomi, karena kan bukan hanya biaya SPP saja kan, alat tulisnya, lalu ya mobilitas kan juga harus ada ongkosnya. istilahnya, ongkos sekolah ini kan juga jadi masalah, kadang-kadang yang membuat orang tua memutuskan anaknya putus sekolah saja. Apakah ada juga program beasiswa yang disiapkan oleh CIVISMO untuk anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah? Kalau sekarang kita belum ada lagi, itu pernah kita lakukan itu dulu sekitar tahun 2000. 10 sampai mm -hmm. 2013 itu kita memang punya, pernah punya program beasiswa di sekolah uh, SMP dan SMK Bina Insan Tangerang. Mm -hmm. Itu kita lakukan seperti itu, kita carikan, jadi uh, kita kumpul ada beberapa anak-anak uh, siswa yang kurang mampu, kita carikan beasiswanya, mm -hmm. itu adalah kita meliputi biaya SPP, kemudian ada buku mm -hmm. dan uh, perlengkapan sekolah. Seperti itu, waktu itu cuman kalau untuk sekarang itu yang di program Pututi ini kita belum, belum, belum lagi ke, ke arah sana. Cuma memang kita lagi sedang mencoba e, mengupayakan bisa kembali ke arah situ sih, untuk pemikiran beasiswa. Karena gini, karena juga takutnya juga setelah dari sekolahnya Pututi mereka sudah selesai. Betul. Kemudian untuk kelanjutannya, nah ini kita ada kesulitan untuk, lagi ada kesulitan. Ya? Lagi. Nah, kita kepikirkan untuk kelanjutannya memang oh, harus okay. berpikir terus berlanjut ya oh, Oke, okay. berarti memang pernah ada program beasiswa untuk sekolah lain dan sekarang sedang berfokus di Pautuna Sarapan. Memang sebenarnya fokus utama civismo apakah hanya di situ saja atau memang punya program-program yang lain ke depannya? Uh, kedepannya sih kita memang berharap kita bisa berkembang lagi ya karena keterbatasan kita cuma sampai hari ini kita masih tetap bertujuh. Mm -hmm. <laughs> uh, komit tetap, tetap komit bertujuh itu. Ya selanjutnya sih kita tetap uh, coba nanti misalnya ada program yang lainnya karena kita waktu ketika awal itu 2000 sekitar 2010 sampai 2013 itu kita kebetulan punya dua program untuk di panti asuhan dan di sekolah bintang di sekolah bina insan Tangerang itu yang hmm. kalau bina insan Tangerang itu lebih kepada fokus pada beasiswa. Hmm. kalau di panti asuhan kita daripada program-program-program persiapan dan program uh, non sekolah hmm. yang kita siapkan untuk anak-anak di panti asuhan. Oke, okay, ini kita kebutut ini sudah 18 tahun pasti ada rasa mungkin jenuh, lelah, tapi kira-kira sampai kapan Ibu akan terus mendedikasikan diri untuk pendidikan anak usia dini? Sampai seterusnya. Selagi saya masih hidup. Mudah-mudahan akan terus mendirikan sekolah PAUD dan rencananya masih ingin menambah sekolah PAUD bukan masih hanya yang ada sekarang ya. ya? Di wilayah-wilayah lain ingin didirikan, didirikan rencananya. Hmm. Dan harus ada bututi-bututi yang lain pastinya Bututi-bututi ya. <laughs> yang lain ternyata ini dari keluarganya Bututi kabarnya juga sangat mendukung ya dan mereka sangat. juga terjun langsung juga. Ya, Apa yang mudah. membuat keluarga juga akhirnya mendukung Bututi? Ya, mereka juga sudah terobsesi dengan pekerjaan mamanya mm. tergerak mereka, juga ya? ya tergerak juga jadi mereka sudah mendukung dan juga membantu so, keluarga saya termasuk suami saya anak-anak saya juga mm. mendukung dengan gerakan saya mereka sangat mendukung Oke okay. okay, terakhir ya, mungkin biasa. bututi apa yang ingin menjadi harapan terakhir bututi untuk ya Pak harapan sarapan dan juga si Facebook saya harapan saya itu Pautunas harapan mudah-mudahan mereka bisa menyesuaikan diri di sekolah lebih lanjut mm -hmm. tamatan dari tunas sarapan jangan minder wah saya tamatan dari sekolah yang murah kan kadang, kadang begitu mudah-mudahan mereka tidak minder harapan saya ke Cipismo harapan saya ke depannya tunas harapan kepengen punya sekolah sendiri tidak dikontrakin dikontrak lagi dan juga harapan saya kepengennya Punya sekolah saya tidak tidur saya di sekolahan kepengennya. Ya, semoga terrealisasi ya semua harapan harapannya. <laughs> okay. Terima kasih untuk kehadirannya sangat menginspirasi dan sukses terus untuk teman-teman civismo dan juga salam untuk anak-anak tidak ya, harapan ya. ya. Baik pemirsa sangat inspiratif perbincangan kita pagi ini kita masih punya banyak informasi menarik lainnya tetap bersama kami di Halo Indonesia. ya Terima kasih.